Jangan nangis, Mbak Aida. Jangan nangis. Sedih. So, kita anu saja lah, sisa macam kita berdoa semoga urusan suami kamu tuh dipermudahkan. Dan juga ini anak-anak tiada bapak di anu kan sama-sama dengan diorang. Kami kasih tahu juga kawan-kawan kita di Facebook supaya mana tahu ada orang juga yang mau bantu juga sis Aida. Oke. Okay. Jom okay, kita pergi sekarang sini. Kita berteras. Soplan. Inilah anggur. Anggur. Kamu mana? Wow, dia dapat tua. Ambil lah. Ronald. Kayak kita sampai sudah di sini di Inanam. Tadi ke Lombong. So, tadi ada kami nampak di Facebook saya sama si Mami yang ada satu ibu. Dia punya suami dia kena tangkap. Dia bilang ada masalah dokumen. Lepas tu dia mempunyai anak-anak orang anak. Dan masih kecil-kecil lagi. Jadi dia minta bantuan. So kita tengok apa yang kita boleh bantu sama dia orang. So kita pergi dulu di atas. Jom. Bukan senang. Dia ada anak-anak 6 orang. And then anak paling tua dia baru umur 10 tahun. Dan ada satu paling kecil pun yang ke-6 baru 8 bulan. So ini si ibu ni kena bekerja. Jadi si anak yang 10 tahun tu yang menjaga itu adik-adiknya yang termasuk baby yang 8 bulan. Kamu imagine tuh guys. Kalau saya lah sebagai mama kan saya tidak akan berani kasih tinggal anak saya. Lagi-lagi baru 10 umur jaga anak yang 8 bulan. Ih bahaya. Tapi kita pitingin dulu keadaan dia orang sekejap ya. Mari kita cari dia orang dulu. Sini tuh di atas aku nampak di Facebook. Halo, okay. Mana mama kamu? Mana? Halo, sis. Oh, sini pula kamu tinggal. Hello, alamak, kecil lagi. Berapa anak kamu semua? 6. Ini semua nih? Boleh masuk. Jom kita cari cerita dulu. Tengok, dia orang makan. Hai, Facebook. Kita di Facebook. Hello. Hai. Alamak, ini yang paling kecil, ini yang 8 bulan. Iya. Jadi siapa yang menjaga dia kalau kamu keluar? Mana satu kakak? Mana kakak? Mana kakak? Sini si kakak. Ini nomor 2. Ini nomor 2. Mana ya. Si kakak? Mana Yen? Mana itu kakak yang menjaga? Sini dulu. Oh, mana sini dulu. Dia malu dia. Yang jaga ini yang kakak sejaknya. Oh, ini yang menjaga ini? Iya. Ini si kakak ini menjaga ini. Aku jumpa tadi di bawah ini si kakak ini. Membeli dia. Ini yang menjaga. Nah, ini yang kadang panas badan dia. Dia sakit-sakit. Aku turun pun kadang dia menangis saja. Ini. Ya. Siapa nama? Aida. Aida. Sis Aida begini kan. Paling-paling yang kami boleh bantu kamu untuk kasih ringan-ringan kamu punya beban, perbelanjaan. Perbelanjaan untuk anak-anak. Sambil kita tunggu keputusan lah, harap-harap jadi oke. Okay. Sebab laki kamu bukan tiada dokumen. Dia ada dokumen, cuma mungkin ada yang masalah sikit kan. Kita doa-doakan semoga urusan suami kamu dipermudahkan begitu. So yang tujuan kami datang sini kan kamu minta bantuan. So kau ada anak-anak begini, saya paham juga tuh. Kau satu orang sejak bekerja lepas itu tiada suami di sisi, lepas tuh anak lagi begini kecil-kecil lagi masih susahnya tuh sis. Kecil lagi tuh. Kenyang sudah kak kamu makan mie? Mau tak kenyang oh si kakak bilang tak kenyang. Jangan nangis Mbak Aida, jangan nangis. Sedih. So kita anu saja lah, sisa macam kita berdoa semoga urusan suami kamu tuh dipermudahkan. Kasihan juga ini anak-anak tiada bapak di anu kan sama-sama dengan diorang. Dan kau pun kena kerja. Dan 6 orang anak yang kau kena jaga satu orang mana dapat anu tuh? Tidak mampu bayar kan? Bayar rumah sewa lagi. Kerja susah juga. Oh, enggak apa begini. Ini bulan kamu sudah bayar sewa rumah? Oke, bulan depan nanti kita bagi kamu sedikit duit. Kami akan settle rumah kamu untuk bulan depan. Lepas itu nanti kau ikut kami lah pergi beli keperluan-keperluan untuk anak-anak kah? Untuk enggak apa-apa. Kita cover sewa bulan depan. Dan kawan-kawan kita di Facebook yang sedang tengok ini video ini, mana tahu kamu ada ringan sikit, boleh perlukan bantuan sikit-sikit untuk kita punya sister nih. Kau tengok anak-anak masih kecil-kecil. Kami bawa dulu kamu di sini ke Bataras ke pergi beli barang. Barang sikit-sikit yang untuk kamu punya keperluan. Nah, ini oh, kamu barang pun habis sudah oh. Kita balik lagi ya. Kami pinjam dulu si mama kamu boleh? Boleh. Oke. Baby boy. Kesian. 8 bulan oh kan? 8 bulan. Iya.
Baru 8 bulan. Iya, yang anak kok kayak anak kok kayak. Sih kami kasih tahu juga kawan-kawan kita di Facebook supaya mana tahu ada orang juga yang mau bantu juga. Yeah. Sis Aida. Oke. Okay. Jom, jom okay, kita pergi sini. Kita beteras. Okay, let's jom, go. Sini, sini, Kak. Sis. So ini saja yang muat, dua budak saja. Abang kalau semua nah, itu indah muat. Kita pakai kereta yang kecil-kecil saja. Boleh juga jalan kaki, tapi panas. Biarlah, nantilah kita. Nah. Mami, jadi kameramen kita di mana mau masuk? Di bonet. Bye, Nel. Oke, okay, kita sampai di Batara sudah. So, kita bagi si Sis Aida ambil apa barang keperluan diorang. Aku kasih biar saja diorang ambil. Ambil apa yang diorang mau ambil. Si Toyol dia dibawa pergi di ATM dulu. Oke. Okay. Ah, macam begini boleh masak nasi. Kalau saya kan selalu buat sup Maggi makan dengan nasi. Cukup saja. Iya. Sup lam. Inilah anggur. Anggur. Oke. Okay. Kamu mana? Wow, dia dapat dua. Ambil lah. Donat. Wow. Nah, donat mari sini. Bagian nanti dulu. Oke, simpan sini. So, kepada kawan-kawan kita di Facebook yang nampak ni video ni, mana tahu kan kamu ada rezeki lebih, boleh kongsi-kongsi dengan ini keluarga ni sebab kamu nampak juga macam mana susah kehidupan diorang kan. Lagipun kamu nampak itu rumah pun sangat kecil, sempit. Di situlah diorang tidur, di situlah diorang masak semua. So kalau ada yang kamu mau bantu, ada juga di ruang komen kami simpan dia punya Facebook. Uy, uy, apa itu? Tequila sunrise. Oh, jebasan apa? Bikin mabuk ini. Bukanlah ini bayi bongok kau ini. Dua sudah bini kau aku nampak. Tampar kau. Ini lagi kau mau tengok. Uy, apa ini? Golden chocolate bar. Oke, okay. Bagi adik-adik kau nanti ya. Bagi adik-adik kamu nanti. Coklat coklat lagi oh. Budak-budak kami ya. Budak-budak suka tuh kan. Iya. No, ada KitKat lagi oh. Ini yang paling favorit nih. Si Mami Ambi. Saya pun favorit. Mana sini deh. Kita tunggu juga si Mami. Si Mami dia bawa itu satu budak. Dia dengan si Mami kan? Iya. Dia bawa itu satu budak cari itu minuman. Minuman untuk anak-anak. Kamu mau es krim? Mau? Mau kah? Bah, mana kamu mau? Ini oke. Mana satu? Ambil. Mana satu? Oh, dia sini. Ini yang kamu mau tadi. Kau nangis tadi kan? Mau ini kan? Dia nangis kayak tadi. Iya, dia nangis dia mau ini. Apa? Sudah ambil dia bagi dia. Budak kan. Budak. So, okay. Sekarang kita sudah selesai. Beli barang untuk diorang. Siapa gitu si mama yang sendiri beli sini, barang sini, keperluan sini. Diorang sendiri. So, dia sudah ambil beras, semualah. Aku bagi dia untuk yang kita janji, kita tolong untuk satu bulan punya sewa. Nanti aku percaya ada kawan-kawan juga kita dari yeah. Facebook. Kalau ada rezeki lebih, diorang akan share juga, kongsi juga. Mm-mm. Kepada kawan kita yang memerlukan. Kisis nih, tadi kan aku janji tadi untuk bayar sewa bulan untuk bulan depan ya. Simpanlah nih untuk kegunaan. Kisis. Oke. Terima kasih lah Kak, bagi aku sumbangan nih. Sama-sama. Kita ada rezeki lebih, kita kongsi. So, kita sudah siap beli barang keperluan diorang. Kita doa-doakan kamu punya bapak akan keluar secepat mungkin. Oke? Kamu rindu bapak kamu? Dapat. Nanti kita doa-doakan semoga urusan bapak kamu dipermudahkan ya, baby. Oke? So, terima kasih karena menonton ini video nih. Sampai sini ya. Peace out.